let you go. You'll be better off with someone new. I don't wanna be alone. You know it hurts me too. You look so broken when you cry. One more and then I say goodbye. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. Langkah pertama yang kalian harus lakukan adalah masuk ke event web. Nah, kalau udah kalian selesaikan dulu misi harian. Nah, setelah itu kalian masuk ke latihan tempur. Kalian pilih saja yang ini, tempur berpasukan. Setiap tempur kan membutuhkan satu item kit tempur, satu permit latihan, satu sijil akademi, satu tiket masuk, dan kabel tempur Fanny. Nah, yang susah itu kan nyari kabelnya Fanny. Nyari kabelnya Fanny itu kan harus, kalau enggak main pit player veteran, ya player baru. Tapi dengan cara mudahnya kita harus memakai cara yang ini, cara kita mengundang pemain baru. Langkah pertama yaitu kita download aplikasi Parallel Space yang versi Moods. Nanti linknya saya sertakan di deskripsi. Parallel. Setelah masuk kalian pilih pengaturan, pilih yang mode ringan. Yakin saja. Tambah clone. Benar-benar. Berarti kan kalau mau mutar pertempuran yang tempur perpustakaan kan kita membutuhkan, kalau satu pertempuran itu membutuhkan setengah love ini. Berarti kalau 5 love sekitaran membuat 10 akun. Langsung buka aja aplikasi paralelnya. Tambahkan clone. Pilih aplikasi yang mau di clone. Sampai 10 aplikasi. Kalau sudah 10, kalian masih buka saja dulu aplikasi Mobile Legends Bank-nya. Jadi ini tuh kita menggunakan cara curang dengan cara membuat akun bot. Ya, kalian langsung oke aja, terserah mau ganti nama enggak atau ganti flag, terserah kalian. Kalian langsung oke aja. Kalian langsung selesaikan tutorialnya. Tutorial pertama sampai akhir itu kira-kira per akun, satu akun itu kan 12 menit. Nanti bakalan saya skip saja. Kalian selesaikan saja sampai level 3. Dan masuk ke aplikasi Mobile Legends original kalian. Kalian habis itu kita masuk ke pertemanan kalian, kita cari follower, ID yang kita pakai di event. Habis itu kalian masuk aja lagi ke web browser yang ID original.
kalau sudah kalian pilih yang sumber tempur, kalian klik saja yang undang pemain baru yang untuk mendaftar log masuk. Kalian add invite aja yang akun buat kalian tadi. Setelah itu kalian keluar lagi, masuk ke aplikasi paralel. Masuk dengan akun yang kalian buat tadi. Kita bakalan dikirimin link dari akun utama kita tadi. Kita langsung buka aja, kita langsung buka link itu melalui setelah kalian buka kan secara otomatis anjing. Setelah kalian bukakan dengan otomatis, dia akan membantu time out. Browsernya setelah ini sudah terlogin, nickname yang kalian buat tadi, kalian langsung out saja dan buka Mobile Legend yang original kalian tadi. Setelah masuk ke akun utama, yang kita langsung masuk lagi ke browser web yang aku utama. Nah, setelah kalian membukakan secara otomatis, kabel bani ini bertambah 1 per akun, nambahnya 1. Kalian lakukan saja sebanyak 10 kali dengan cara membuat akun 10 kali. Lakukan seperti itu 10 kali ya. Mungkin video ini bakal saya skip. Nanti kalau sudah 10 saya langsung putar. Soon. An enemy has been slain.
tinggal semuanya sudah selesai, kalian langsung add ID utama kalian aja.